Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nekada Indri Arianti, nomor 20 dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membawakan materi sistem pencernaan manusia. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya, fungsinya, dan mekanisme pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang telah dikonsumsi, sehingga menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh, dan diambil berbagai kandungan yang berguna untuk organ dan keseluruhan tubuh lainnya. Selanjutnya, bagian-bagian sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan atau esophagus, lambung atau verticulus, usus halus atau intestinum, usus besar atau colon, dan juga anus. Dan ada beberapa organ lainnya seperti kantong empedu, kelenjar ludah, pankreas, hati, usus buntu, dan umbai cacing. Pertama, mulut. Mulut adalah organ pertama dalam proses sistem pencernaan. Fungsinya itu untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk ditelan dalam mulut. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian penghubung antara faring atau tenggorokan dengan lambung. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus. Fungsinya itu dimana tempat untuk dicernanya makanan dan mencampurkannya dengan enzim dan asam. Selanjutnya, sel-sel makanan pun diserap. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah bagian saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Fungsinya itu sebagai penyerapan nutrisi makanan. Yang kelima ada usus besar. Usus besar adalah bagian dari usus buntu dan rektum. Fungsinya itu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan dan proses pembentukan feses. Yang keenam adalah anus. Anus adalah organ terakhir dari sistem pencernaan. Fungsinya itu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh melalui organ anus. Mekanisme pencernaan pada manusia. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Organ mulut seperti gigi membantu menghancurkan makanan dan lidah membantu membolak-balikkan makanan sehingga makanan hancur secara rata. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Ketiga, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan ini didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Keempat, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim, pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kelima, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan pun diserap. Keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar untuk penyerapan air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Ketujuh, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Itulah mengenai materi sistem pencernaan manusia yang telah saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata-kata, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.